Teman-teman semua, jumpa lagi dengan resep-resep rumahan ala Dapur Cook. Hati senang, masak enak. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel Dapur Cook. Dan saya doakan juga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini saya masak yang seger-seger ya teman-teman. Sup jamur kancing hasilnya seperti ini. Ini seger banget rasanya dan enak banget. Nah, penasaran kan apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya di Dapurku. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman, bahan-bahannya sudah saya siapkan. Di sini ada jamur kancing kurang lebih 200 gram ini tadi. Kemudian ada 2 buah wortel, 5 buah buncis, 5 lembar kubis atau kol yang sudah saya iris-iris semua seperti ini ya. Kemudian ada ayam yang sudah saya bersihkan ini tadi setengah ekor. Lalu di sini ada 2 batang daun bawang, 2 batang seledri yang sudah saya iris juga. Untuk bumbunya di sini ada 10 siung bawang putih, 1 buah bawang bombay, 1 buah biji pala. Kemudian saya tambahkan kaldu ya supaya nanti rasanya lebih nikmat. Kemudian ada bawang goreng untuk taburan supnya nanti. Lalu ada setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh garam. Yuk kita mulai saja cara membuatnya. Langkah pertama, kita rebus dulu ayamnya ya. Nah, di sini sudah saya siapkan airnya dan sudah mendidih. Kemudian kita masukkan ayamnya. Kita rebus ayamnya sampai empuk ya. Sambil menunggu ayamnya empuk, kita buat bumbunya. Bumbunya ini saya mau iris-iris saja atau saya cincang. Ini bawang putihnya saya cincang saja, kemudian saya cincang halus ya. Kemudian bawang bombaynya saya iris. Nah, ini tadi teman-teman, bumbunya ada yang ketinggalan satu yaitu lada. Di sini saya gunakan lada bubuk ya biar praktis. Kalau teman-teman mau menggunakan lada butir juga tidak masalah ya, sesuai selera saja. Nah, kita buat dulu bumbunya ya. Sudah selesai kita cincang bawang putihnya. Kemudian ini bawang bombay juga sudah saya iris. Lalu langkah berikutnya kita tumis dulu bawang putihnya. Kita tumis sampai layu ya. Setelah layu bawang putihnya, kemudian kita masukkan bawang bombaynya. Nah, ini kita tumis bawang bombaynya sampai layu juga ya. Nah, ini sudah layu ya, sudah harum dan layu. Kemudian kita matikan kompornya. Kita angkat. Nah, kita angkat seperti ini bumbunya. Kemudian ini bumbunya kita masukkan ke dalam rebusan ayam tadi ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Kemudian kita masukkan sekalian biji pala. Lalu garam penyedap rasanya. Kemudian gula putihnya, kemudian lada bubuknya, secukupnya saja ya, kurang lebih ini 1/4 sendok teh lada bubuknya, kemudian kaldunya ini kira-kira 1/2 sendok teh ya. Kemudian ini kita aduk dan kita tunggu sampai ayamnya benar-benar empuk ya.
Nah, ini sudah empuk ya ayamnya. Kemudian kita masukkan sayurannya. Nah, di sini kita masukkan wortelnya terlebih dahulu ya, karena wortelnya teksturnya itu agak lebih keras daripada sayuran yang lainnya. Ini kita masukkan dulu wortelnya. Kita masak sampai wortelnya setengah matang dulu ya. Nah, ini wortelnya sudah setengah matang seperti ini. Kemudian kita masukkan sayuran lainnya ya. Nah, di sini kita masukkan buncisnya, kemudian fullnya atau kubisnya, lalu jamur kancingnya, kemudian ini kita aduk-aduk sampai matang ya. Nah, ini sudah matang ya supnya. Kemudian kita masukkan terakhir daun bawang seledrinya. Ini kita aduk-aduk sampai daun bawang seledrinya layu saja ya. Nah, cukup seperti ini saja. Kemudian kita matikan kompornya dan kita angkat. Setelah kita angkat, kemudian kita taburi dengan bawang goreng supaya lebih wangi. Sudah selesai kita taburi dengan bawang goreng, hasilnya seperti ini. Siap untuk kita hidangkan. Selamat mencoba ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan semoga video-video saya ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.